dapat diselamatkan dan apa yang terjadi. Adakan pukulan, namun pukulan yang terlalu deras datangnya. Ini dapat diselamatkan dan apa yang terjadi. Adakan pukulan, namun pukulan yang terlalu deras datangnya. Dari Linda akan melakukan servis kembali, namun tidak dapat dikuasai bersama belakang. Dan poin kembali menjadi 3. Anda menantikan pit berbunyi sambil tersenyum kecil, memutar-mutar si kulit bundar, ayunkan tangan kanannya, operkan ke tengah basuhnya. Apa yang terjadi? Gagal dan gagal kembali. Ini dari klub volleyball. Lakukan servis kembali terusan belakang. Apa yang terjadi? Gagal dan gagal kembali. Poin kembali menjadi 9-3. Ini dari bersan belakang kembali. Saudari Indah sambil memutar-mutar si kulit bundar, ayun kanan kanannya, operkan ke depan. Namun apa yang terjadi? Bersan belakang adakan tubuh daya, namun dapat dipukul dengan nasangan. Gini pukulan nomor 3 saudari Amel tidak dapat dikuasai, namun gagal saudari Amel. Ujung cemas dari Meteor Trigatu dan Megacana. Pindah poin menjadi 4-9. Ini dari barisan belakang kembali dari Sumberjo, memutar-mutar si kulit bundar, menantikan klub berbunyi. Akan melakukan servis, ayunkan tangan kanannya, operkan ke depan, maksudnya nomor punggung satuannya, tipu daya kembali. Dan apa yang terjadi? Gini, 1, 2, 3 pemain dari Meteor gagal untuk menjangkau bola dan mengibatkan poin menjadi 5-9. Kembali dan kembali gini dari Sumberjo, memainkan si kulit bundar, melirat kiri kanan kiri, ayunkan tangan kanannya, namun gagal kembali. Barisan belakang yang dijaga saudari Fira, dan gini poin menjadi 6-9. Ya, kembali dari Sumberjo, memainkan bola sejenak, ayunkan tangan kanannya, namun 1, 2, 3 pemain barisan depan yang dipercayakan dari Meteor gagal untuk menjangkau bola. Dan gini poin dan poin 7-9. Ini dari Sumberjo, lapan servis, operkan ke depan, nomor 21 adalah tipu daya, gagal kembali. Dampaknya pukulan saudari Ika dari Meteor dan poin menjadi 8-9. Ini barisan belakang kosong, nomor punggung 09. Kembali dan kembali dan servis, ayunkan tangkangannya, operkan ke depan. Dari Indah adakan pukulan, namun pukulan yang terlalu deras datangnya. Servis, ayunkan tangkangannya, operkan ke depan. Dari Indah adakan pukulan, namun pukulan yang terlalu deras datangnya. Dan gini saudari Amel, ayunkan tangkangnya, operkan ke depan, namun gagal dan gagal kembali. Dan tepatnya saudari Tias untuk menjangkau bola dan melibatkan poin 11-8. Iya nih. Ini hujung cemas dari Meteor, saudara Amel lakukan servis kembali, tarik ke belakang, namun rupa-rupanya terlalu ragu-ragu dari Sumberjo. Dan gini poin 12-8. Gini hujung cemas dari Meteor kembali lakukan servis, operkan ke depan, angkat tinggi-tinggi, namun hayati budaya. Dan gini pukulan yang terlalu lunak datangnya, tetapi tidak dapat diselamatkan. Dan namun hayati budaya. Dan gini pukulan yang terlalu lunak datangnya, tetapi tidak dapat diselamatkan. Dan hebatkan poin menjadi 13-8. Gini kembali saudari Amel, ujung cemas dari Meteor kembali lakukan servis, operkan ke depan, adakan pukulan, namun pukulan yang terlalu kembali lakukan servis, operkan ke depan, adakan pukulan, namun pukulan yang terlalu dari barisan ke belakang kembali lakukan servis. Apa yang terjadi? Gagal kembali dari Amel dari Meteor. Dan ini
Poin menjadi 13-10 ini dari barisan belakang kembali. Saudari Yuli lakukan servis overkan ke depan. Terima saudara Emil overkan ke tengah masuknya. Apa yang terjadi? Namun 1, 2, 3 pemain servis dan gini. Blue dibunyikan kembali, ayunkan tangan kanannya, operkan ke depan, namun dapat dibaca nomor 1 sudah di selfie dan ini tipu daya dari klub volleyball Rejo sambil memutar-mutar bola, lakukan servis kembali, operkan ke depan, angkat tinggi, adakan tipu daya, apa yang terjadi ini? Nampaknya Sumber Rejo adakan pukulan-pukulan yang terlalu deras datangnya, tetapi tidak dapat diselamatkan barisan belakang yang dijaga. Memutar-mutar bola, ayunkan tangan kanannya, operkan ke depan, namun apa yang terjadi? Cukup manis dari Sumber Rejo untuk menjangkau bola, tetapi gagal begitu saja penyelamatan nomor punggung 9 saudara. Ya, gini tampaknya pertandingan dimulai kembali. Gini nomor punggung 2 saudari Vita cukup manis menjangkau bola, adakan tipu daya dan pukulan yang terlalu datangnya. Tetapi sia-sia saja dan gini mengakibatkan pindah poin jadi 12-16. Ini dari Sumber Rejo kembali dan kembali. Nomor punggung tidak kelihatan dari pandangan mata kami. Lakukan servis namun tidak dapat diselamatkan. Ya, Rita lakukan servis, operkan ke depan, apa yang terjadi? Ayunkan tangan kanannya, hanya tipu daya dan tipu daya yang terlalu mesra datangnya, tetapi dapat dibaca barisan depan. Nah, dari Sumber Rejo adakan pukulan, namun bakar betis yang dilontarkan nomor punggung. Dari Fira lakukan servis kembali dengan belakang, operkan ke depan, tarik ke tengah, adakan pukulan, namun ujung cemes dari Meteor dari barisan belakang tidak dapat diselamatkan dan mengangkatkan pindah poin menjadi 17-14. Gini kembali dari Meteor nomor punggung 7 saudari Fira lakukan pukulan, namun apa yang terjadi? Pukulan dari Meteor dapat diselamatkan dan apa yang terjadi? Rupa-rupanya pelanggaran yang dilakukan dari barisan belakang dari Meteor dan ini mengakibatkan pindah poin jadi 15-17. Ini barisan belakang kembali lakukan servis, operkan ke depan, tarik ke belakang, adakan tipu daya. Ya, gini ya, dari Sumber Rejo kembali, ayunkan tangan kanannya, namun dapat dibaca pukulan balik dah. Nomor punggung 2, dari Vita perkan ke depan, namun gagal kembali tampaknya dari Sumber Rejo dan ini poin jadi 19-15. Ini saudari Vita kembali dan kembali lakukan servis, apa yang terjadi? Terlalu lemah datangnya dan pindah poin menjadi 16-19. Gini rupa-rupanya dari Sumber Rejo Dias kembali melakukan servis, terima belakang, operkan ke depan, adakan pukulan, namun pukulan yang dilontarkan dari selfie lakukan servis, terima kasih belakang, operkan ke depan, adakan tipu daya, namun 1, 2, 3 pemain dari adakan tipu daya, namun 1, 2, 3 pemain
Dari melakukan servis kembali, menantikan klik berbunyi gini. Ayunkan tangan kanannya, operkan ke depan nomor punggung satu. Maksudnya sedari indah, tekan pukulan, namun dapat dikembalikan dan gini. Apa yang terjadi? Tipu daya yang terlalu lunak datangnya, yang dilontarkan dari meteor dari besar belakang, tekan pukulan, namun pindah poin menjadi 21 melawan 17. Ya, gini ujung cemes dari meteor Sundari Amel. Kembali ayunkan tangannya, namun sia-sia saja dan hebat karena pindah poin menjadi 18-17 atau 21. Ini tampaknya meteor kembali ataukah sumber celakaan servis selamatkan dari Amel atau ganti budaya, apa yang terjadi? Pindah poin menjadi 22-18. Kini dari barisan belakang kembali dari meteor lakukan servis lah belakang, berikan ke depan, gagal dan gagal kembali dari sumber celakaan. Dan poin menjadi 23 meteor nomor 4 Anggun kembali lakukan servis dalam belakang, operkan ke depan, maksudnya tarik ke tengah, namun kurang betul manis. Dan apa yang terjadi? Tipu daya dari meteor tidak dapat namun kurang betul manis. Dan apa yang terjadi? Tipu daya dari meteor tidak dapat selamatkan. Rupa-rupanya poin menjadi 24 melawan 18 dan gini kembali secara Anggun akan dapat servis kembali, siapa tujuh operkan ke depan, namun hanya tipu daya dan gini dari barisan belakang ujung cemes dari Amel turun sana karena poin dan gini dari barisan belakang ujung cemes dari Amel turun sana karena poin.